Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Berkutuk RC semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memasang gardan set metal WPL C34. Namun sebelum itu, yang belum subscribe silakan di subscribe dulu dan aktifkan loncengnya supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel Berkutuk RC. Nah, yang pertama kita akan coba dari bagian belakang dulu ya. Yang kita butuhkan sekarang adalah ini. Kemudian pinion. Oke. Lalu gardan, kiri gardannya. Berikutnya adalah bagian tengahnya ya. Ini bro. Oke. Lalu bagian belakang untuk asnya. Oke, ini ya. Itu tadi ada suara mangga jatuh. Oke, ini dua. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah, bentar. Oke, bro. Jadi yang kita butuhkan adalah ini tadi sama penutupnya ya, sama penutupnya tadi seperti ini untuk bagian belakang, gear, piring, ini dan sebagainya. Nah, langkah pertama yang akan perlu saya lakukan adalah saya akan memasang bagian pinionnya dulu. Oke, seperti ini bro ya, dan saya akan cobakan masang untuk ke apa namanya di kopelnya ya. Saya akan ambil kopel dulu. Ini saya punya kopel metal. Nah, seperti ini saya akan coba saya masukkan. Udah lama bro, ini saya belinya cukup lama ya. Oke, saya bro. So, lalu saya akan pasang baut kutu, baut kutu. Kita putihnya, seperti ini, kecil. Oke, sekarang dulu. Sebenarnya saya lem dulu. Untuk memastikan bagian-bagiannya terpasang dengan baik. Ini lalu kita akan coba pasang berikutnya adalah di gardannya ini. Kita taruh dulu. Nah, kadang kalau saya dapat seperti ini, nah ini pertamanya bingung bagaimana cara mencopotnya. Ini ternyata bisa ditarik aja. Tarik fungsinya. Nah, baru bisa di